Mau dibacain jadi enggak? Oke, coba aku perhatikan ada artikelnya ya. Oke. Ah, maaf, ah, mata ayu enggak ngeliat. Ah. Yaudah aku aja, udah aku aja. Aku aja sayang. Iya, aku enggak ngeliat. Iya, aku ngeliat. Nah, ini baru sejati. Ngakak banyak yang pansos dengan berita yang lagi viral ini. Pilih rendang atau ikan asin. Ah, mending gua minum jus pahit aja. Pengacara mah bebas, mau bilang munafik padahal sendirinya gimana. Dilarang saring pansos, bang. Kalau udah tajir, bagi-bagilah. Jangan cuma show off aja. Ujung-ujungnya ucapan terima kasih udah kayak pulang kondangan. Apa sekarang tuh? Oh, ini kayaknya bang, ini buat Bang Hotman. Soalnya kan ada perseteruan dengan Bang Hotman. Bang Hotman kalau gak salah ngasih caption apa gitu. Ya. Oh, gue baca juga sih kayaknya. Captionnya Bang Hotman. Masa aku selalu baca-baca ya? Iya, sepatu gue berapa gitu-gitu kan? Iya. Gue kalau nggak salah gue baca tadi pagi. Iya. Oh. Aku baca sayang. Oke, jadi memang ini membalas captionnya Bang Hotman kayaknya. Yes. Ya. Justru jadi sekarang ini akhirnya malah yang versus jadi kayak lawyer lu sendiri ya? Iya sih, makanya aku juga bingung bisa. Gak ngerti ya, maksudnya dia cari permasalahan tuh kayaknya luas gitu loh, kayak gitu sih. Dilebar-lebarin sama dia. Iya gitu. Karena mungkin kan juga Bang Hotman kan kemarin kan jadi pengacara aku kan, istilahnya support gitu kan kak, kayak gitu. Sekarang pun masih. Masih sampai sekarang alhamdulillah, dia sih selalu support dengar berita ini pun dia juga support aku. Support. Jadi memang kalau Fairuz sendiri menyerahkan hal ini semuanya ke kuasa hukum. Iya gitu, karena apa ya kak, yang aku bilang tadi, kalau ditanggepin tujuan dia, keinginannya dia tercapai. Karena itu harapannya dia, dia bisa ditanggepin gitu. Karena masalahnya mau siapapun yang ada di dalam video itu ya tujuannya adalah biar dia bisa keluar gitu dan istilahnya harapan dia tercapai. Aku emosi terus aku marah-marah atau apa gitu karena dan ternyata malah salah ya. Kamu tidak berbalik marah itu. Enggak sih. Jadi air mata yang kamu keluarin ini cuman karena ungkapan yang banyak orang-orang yang sayang sama kamu di belakang kamu saat ini gitu ya. Iya, aku sih bersyukur ya kak, maksudnya banyak yang sayang sama aku, sahabat-sahabat aku, ya terus juga suami aku yang selalu support aku, terus juga anak-anak aku sih kak yang bikin aku tuh kayak penghibur hati di rumah tuh. Istilahnya Fas sama Ejas tuh buat aku tuh bisa melupakan apa yang terjadi di luar sana gitu loh kak. Dan sempet sih gitu kayak gak mau ngelihat yang berita-berita kayak gitu tuh gak mau. Tapi ada aja yang ngirimin kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih maksudnya istilahnya dukungan juga banyak. Alhamdulillah aku bersyukur banget. Allah tuh kayak memberikan balasannya secara tidak langsung. Aku disupport oleh banyak orang gitu. Jadi doain banyak orang. Iya gitu dan alhamdulillah terima kasih untuk semua yang udah doain aku termasuk juga istilahnya teman-teman kayak media gitu sosial. Sih media okay. Sosial semua. Tapi justru Fairuz ini selalu memposting gambar-gambar yang mesra-mesra dengan anak dan suaminya. Kita lihat ya foto-fotonya. Ini dia. Nah, ini keharmonisan keluarga kalian. Ini waktu belum ada yang si Bontot ya? Iya, ini masih ulang tahun pas ke-6 ya. Iya, ke-6. Ejes masih di perut. Ejes masih di perut. 6 ya, oke. Sebelum aku ngobrolin tentang King ya? Iya, King Fas. Oke. Untuk Sony, lu sebagai laki-laki, apa pesan untuk laki-laki yang sudah menghina istri lo, membicarakan yang tidak baik untuk istri lo, apa pesan lo untuk dia? Silakan. Apa ya? Sebenarnya gini, aku nggak suka terlalu banyak ngobrol atau berbicara, lempar balas-balasan di media sosial atau di TV. Mendingan kita tabayun aja. Kita ketemu empat mata, berdua aja nggak usah bawa infotainment, nggak usah bawa siapa-siapa.
ngobrol apa yang lo mau, apa yang enggak, lo ngobrolin langsung sama gue di sini gitu, lebih ke situ karena aja. Karena kamu kepala rumah tangga. Karena aku kepala rumah tangga di sini, kita tabayun aja, kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol empat mata. Itu lebih baik dibanding kita saling ngomong-ngomong apa segala macam. Laki-laki yang dinilai kayaknya lebih pakai otak dibanding mulutnya. Aku lebih setuju kayak gitu. Oke, jadi yang dinilai dari sananya? Kayaknya biar orang yang nilai aja, aku gak mau nilai apa-apa tentang dia. Oke, baik. Tapi ini aku denger ya, ini katanya King di rumah jago dance. Iya sih, dia suka. Suka sih, lebih ke suka. Hobi. Oh, hobi ngedance. Hobi aja. Ya. Tapi, sama aku juga dari kecil suka ngedance. Gak ada nanya, gak ada Tapi King les dance gak? Enggak les sih, karena dulu kan aku pernah ikut dance gitu kan, jadinya apa yang aku punya aku kasih ke kelas aja sih. Oke, okay. Tapi justru siang hari ini kita kedatangan King bersama guru dance-nya. Dance sama kakak dari zaman dulu manja Laneka ya kak. Iya betul, kenalin nama saya Kak Aris. Kak, pengen tahu deh kacamatanya bolong ya? Bersihin, ajarin ajarin King dance dong. Oh iya. King, diajarin sama gurunya ya King ya. Nanti King ikutin Kak Aris sum-sum ya. Oh tulang sum-sum. Ayo. Mukanya kayak King loh. King usianya berapa tahun? Tujuh tahun. King 7 tahun. Seven. Talia 4 tahun, ya bisa antara Talia sama Tamiya nih. Keren Oma. Matanya sipit tapi dia mancung. Iya. Talia sama Tamiya, iya. Sebelum ke anak lu, ke anak gue dulu lah. Mohon maaf, yeah. Anak lu duluan. Yeah. Orang udah tukar nomor sama anak gua. Gak ada anak. Sorry ya. Gak ikutan. Kata siapa gak punya anak? Lu gak tahu kan kalau gua bisa bertelur? Keluarga, kawin, anak, bro. Oke, salah sendiri. Sekarang antara King dan juga Sony ini udah kayak brother banget. Udah deket banget. Oh, sayang banget. Sayang banget dia, papanya. Panggilannya apa, King? Daddy. Hah? Panggilannya Fas. Iya. Fas sayang sama Daddy nggak? Iya. Sayang. Oh. Orang di belakang aja yang pas tadi foto tuh berdua yang foto ulang tahun ya. Terus pas langsung ciumin TV-nya. Ya Allah, sweet banget. Serius. Karena dia ciumin TV-nya karena kepengen TV gitu, Wen. Dia kepengen TV gitu. Maksudnya di rumahnya enggak ada. Oke, Fas. Sayang. Sesayang apa sih sama Daddy? Sayang banget ya? Iya. Daddy kalau di rumah kayak gimana? Suka main apa? Main bola. Tuh enak kalau punya anak dipeluk. Ya.
Kemarin gara-gara suka dihina anak-anak, dia mau ngadopsi anak beruang loh. Iya. Oh, enggak boleh, Kang. Jahat lo. Oke, Fas. Tapi kalau di rumah manggil apa? Mami. Mami Dedi. Mami sama Dedi. Fas, tapi kalau di rumah sama Mami sama Dedi selalu kangen enggak? Iya, selalu kangen. Iya, selalu kangen. Dedi itu berarti si Fas itu memang kalau sama Sony itu begitu ya? Dekat-dekat banget. Dekat banget kalau seandainya Dedinya syuting suka ditanyain, "Dedi kapan pulangnya sih, Mami? Kok enggak pulang-pulang?" Kadang misalkan kalau beberapa hari gitu kan. Hmm. Terus ditanyain pas bangun tidur. Hey, sabar! Apaan tuh? Dasar artis kebelet banget min syuting lo. Apaan tuh? Di studio gak ada harga dirinya. Orang main lewat, lewat. Kakinya di bawah. Oke, terus pas Jo jadi gitu, dia selalu nanya. Mami mana? Malah maminya jadi iri lama-lama. Biasanya kalau aku pulang syuting, yang ditemuin langsung Fasnya. Terus dia bilang, "Kok Fas mulu ditemuin gak aku?" kata dia gitu. Ben, ya. Bisa iklan dulu gak? Gua gak kelihatan nih. Nah, okay. Keren, aku bisa ngelihat. Oke, gini-gini tuh. Fas, tapi kalau Fas sayang sama maminya kayak apa? Coba mau lihat. Sayang sama maminya kayak apa? Oh, sweet banget. Iya. Terus sini yuk, diam. Lu kalau sama anak gue kayak gitu dong tuh. Kalau anak lu gue gendong takut. Kayak gitu tuh, kayak bagus fun, dong kalau. Kalau Bilqis takut bagus, berartinya dia deketnya sama lo, dia sayangnya sama lo. Dia gak mau terlalu deket sama mbaknya. Bagus. Takutnya ketergantungan yuk. Udah, kan Wendy lu mah jahat, Wendy lu emang. Apa kabar lu, anak beruang? Ada bintang tamu satu lagi. Gue cuma bisa ngebalas dengan diam. Iya. Ya udah mau diam aja. Gimana? Siapa yang ngomongin gue, dia dapat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kita bercanda. Lo liat lo besok bangun pagi kalau muka lo miring berarti doa gue untuk kamu. Hei, ini ada calon pengantin. Ini calon pengantin yang kemarin ini baru saja melakukan melangsungkan lamaran. Itu udah kayak orang kawinan. Gede-gedean ya lamarannya. Gede-gedean di hotel berbintang Jakarta. Jakarta. Kita panggil langsung ini dia, Jedar dan Kyle. Susi ada Aladin sama Kyle. Play. Sini bang, abang sini sayang. Sini sayang. Jess, Jess, itu tadi suara lo. Iya, aku latihan nyanyi untuk Brownies. Oh my god. Karena aku juga lo. Itu, bagus itu kamu belajar juga. Keren bang, hey,
secara live kali ya. Ya. Pengen ulang lagi deh. Sorry, coba. Yes, Oma. Iya, iya, iya. Nih, 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 Kak. Mana nih? Jessica. Siapa yang mengambil sapu itu, dia akan menjadi jodohku. Kau udah menjadi jodohnya. Kau maaf, harus maaf ya. Kau harus mengambil padanya. Numpang-numpang, maaf, maaf. Duduk dulu. Kak Ruben, maaf. Ya. Tadi Sarwenda. Apa? Mana itu? Sarwenda. Ini sar itu, maaf. Sarwenda. Oke, aku punya foto tunangan Kyle dan juga Jedar. Coba kita lihat foto-fotonya ya.
Muji sendiri. Muji diri sendiri. Yang muji itu kita. Yang muji itu kita. Iya. Belum ada, belum Jess. Nanti kalau fotonya udah selesai, baru kita tanya. Gatel ya, gatel ya. Iya, iya. Oke, Jess, ini menghabiskan... Jess, ini menghabiskan harga yang fantastik ya? Itu sebenarnya Richard yang tahu harganya berapa. Oh ya? Iya. Tapi masa di sini nyebutin harga nanti? Enggak, maksudnya iya apa enggak, udah gitu aja. Ya, Anda bisa nilai sendirilah dari aja. Enggak, netizen itu butuh pengakuan. Anda enggak dapat sih. Bentar, boleh saya tanya tante saya? Boleh. Kebetulan tante saya ada di acara itu. Oh, ada di situ? Iya. Oh, tante kamu datang? Tante Mary. Oh, mana? Tante Mary. Tante. Maaf, kalau di sini namanya bukan Tante Mary. Tante Farida. Halo. 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 Tante. Tante. Tante datang ya? Tante kemarin ya? Iya saya. Tante, ih seneng banget. Tante kemarin seneng enggak acaranya? Enggak, biasa aja. Tapi pesta segitu cukup loh, Jess. Pak Iru sama Sony juga datang. Iya. Iya. Pesta segitu gue bilang cukup, intimate. Iya, intimate kan. Berapa orang yang datang sih, Jess? 70 tamu dewasa, 10 anak-anak. Jessica, Jessica. Barusan si Wendy nanya, yuk lu diliatin sama Kyle, lu datang enggak? Enggak datang, tapi lu diundang. Diundang terus gue tanya balik, Wen, lu diundang enggak? Enggak. Bagimu. Kemarin aku mau percuma udah dia datang juga enggak bawa apa-apaan, Jess, udah. Ini aku pengen tahu kan kemarin lamarannya udah heboh gitu, emang nikahnya mau kapan sih? Weekend ini ya kayaknya. Hah? Cepat. Nah, serius lu ah. Nikahnya kapan? Cewek gesrek ditanya emang begitu. Kayaknya kagak beres. Ya udah, kamu yang gatal banget, Jess. Kamu yang sebutin sayang. Nikahnya kapan? Boleh gak sih kalau pasangan gitu ditanya sambil pegangan tangan? Boleh, ya boleh. Kamu nanya, kamu yang jawab, sayang. Ini kayak pacar paling... settingan deh, ini kayaknya. Masa diperintah? Oh bener. Masa disuruh? Netting. Emang kalau Kak Ruben sama Sarwenda gimana? Settingan sampai sekarang. Kok lama-lama jadi ingat si itu, Oma? Siapa? Siapa tuh yang kemarin datang ke sini? Siapa? Darmawangsa, Darmawangsa, Irma Darmawangsa sama lakinya apa bukan sini? Iya. Bukan. Hah? Bukan. Maksud lu kali ini mantannya Li Gigi. Oke, jadi ini kapan nikahnya? Jangan dijawab dulu, kita akan dengar jawabannya sesaat lagi, tetap di Brownies. Obrolan manis.